Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda semua yang sedang menyaksikan tayangan kita ini. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, saya Bu Presti Anggraini dan saya Bu Makna Nurmafifa yang akan membawakan acara hari ini dengan judul acara Berirama, berbincang ringan di bulan Ramadan. Oke, nah Bu Makna, gak berasa ya, udah 3 pekan kita lalui Ramadan ini dengan acara yang asyik seperti betul, ini. Betul ya, dan hari ini adalah pertemuan kita yang terakhir di bulan Ramadan. Sedih ya Bu Makna udah mau ninggalin bulan Ramadan lagi ya. Benar. Semoga kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan yang selanjutnya. Amin. Oke. Oh iya, aku ada sesuatu nih. Apa tuh Bu Makna? Lihat deh. Ini ada orang yang memamerkan kekayaannya nih di sosial media dan tempat viral lagi. Astagfirullahaladzim. Jadi iri gak sih kita? Iya sih. Tapi dia kaya banget ya kayaknya ya? Iya dia kaya. Sekolahnya banget. Tinggi gak tuh? Sekolahnya tinggi di luar negeri. Berarti dia udah kaya ilmu, kaya harta. Betul. Tapi harusnya kalau memang dia kaya ilmu, kaya harta, dia tidak pantas tuh memamerkan kekayaannya Bu Makna. Oh gitu. Karena itu termasuk perbuatan riya kan ya? Oh iya benar ya. Iya betul. Kalau riya itu memamerkan sampai orang iri gitu betul. Ya. Betul. Jangan kayak gitu ya Bu Makna ya. Kalau punya harta didiam-diamin aja, diumpet-umpetin ya. Oke, siap. Oke. Nah, ini pas banget nih semuanya dengan tema acara kita yaitu hari ini yaitu adab sebelum ilmu. Nah, seperti apa sih serunya ngobrol seputar adab sebelum ilmu dan seberapa penting adab sebelum ilmu itu? Baik, kita langsung undang aja nih ya bintang tamu kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bu Nalika. Silakan masuk Ibu. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bintang tamu kita berikutnya adalah Pak Doni. Silakan masuk Pak Doni. Dan yang terakhir adalah Pak Naufal. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Bapak Ibu. Masya Allah. MC. Oke. Puasa nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ada pastinya. Bapak nggak bolong kan? Nggak ada halangan. Puasa nih, Bu Nalika. Alhamdulillah. Walaupun hamil, tetap puasa. Walaupun sempat kemarin nggak. Karena nggak kuat ya kondisi mungkin fit atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah kalau misalnya selama masih sehat masih ada apa namanya kondisi apa panjang itu saja. Insyaallah semoga sehat selalu ya. Amin. Semoga cewek ya Bu Nalika ya. Biar yang sepasang gitu ya. Amin. Nah Bapak Ibu, tayangan ini tuh kan tidak hanya ditonton oleh warga SMA Live School Cibubur. Mungkin kalau yang nonton warga SMA udah kenal nih sama Bapak Ibu sekalian. Nah baik, boleh nih Bu, kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Bu Nalika, silahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, perkenalkan nama saya Nalika. Saya di mengajar di SMA Live School Cibubur. Mata pelajaran yang diampu itu adalah guru PPKN. Sudah berkeluarga, alhamdulillah sudah anak satu, suami juga satu. Harus satu. Iya. Dan insya Allah mudah-mudahan ada anak kedua. Seperti itu. Amin. Boleh berikutnya Bapak? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih tim Berirama telah mengadakan kegiatan ini, sangat bagus dan bermanfaat untuk kita semua tentunya. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Doni. Saya asalnya dari Padang. Karena kalau orang Padang itu kalau sudah menikah ada gelarnya. Apa itu Pak? Jadi nama saya itu awalnya Doni, karena sudah menikah jadi Doni Malin Cahayo. Malin Cahayo. Malin Cahayo. Jadi kalau orang yang
belajar agama itu ditambahkan katanya malin. Nah, malin itu nanti versinya banyak tuh. Nah, kalau saya kebagian malin cahayo. Cahayo itu artinya cahaya. Malin itu orang yang paham agama. Mungkin maksudnya bisa memberi penerang untuk yang lain, mudah-mudahan. Berarti dulu Pak, kalau malin kundang itu apa tuh Pak? Nah, artinya dia paham agama. Iya, Cocok ya bahasa. Nah, mungkin jadi karena gitu ya. Iya. Karena orang paham agama tapi malah melakukan yang sebaliknya, mungkin karena itu dia jadi batu kali ya. Betul, bisa jadi. Iya, tapi kan itu kita tidak tahu faktanya apa. Nah, saya Doni, asalnya Minangkabau, Sumatera Barat. Saya sudah menikah juga, alhamdulillah, punya putri satu, dan saya di SMA Life School Cibubur mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Lanjut Bapak. Baik, bismillah. Nama saya Naufal. Biasa dipanggil Pak Naufal ya. Bidang saya di SMA Lab School Cibubur yaitu guru bimbingan dan konseling. Ya mungkin banyak anak-anak yang masih takut ya. Kayak gitu, bimbingan konseling kan biasanya image-nya kalau enggak masalah, kasus ya kan. Terus juga nilainya jelek kayak gitu kan ya. Dipanggil guru BK buat dihukum kayak gitu. Ya sebetulnya enggak ya, enggak kayak gitu. Guru BK tidak hanya mengurusi hal-hal seperti itu saja. Cuman memang ada hal seperti itu yang diurusi. Tapi kami juga mengelola dan juga membuat anak-anak itu mengeluarkan potensi-potensinya. Kayak gitu. Karena kan tidak semua anak bermasalah. Betul. Tapi jika bermasalah, maka kami akan bantu. Bagaimana dengan anak-anak yang berprestasi? Maka kita akan support dan dukung hingga potensinya tepat sasaran. Seperti itu. Alhamdulillah, saya sudah menikah, dikaruniai putra satu. Putra ya Pak. Okay. Berarti Bapak ini salah satu guru yang tidak pusing pada saat rekap nilai ya Pak ya? Pusing nggak Pak? Iya kan? Kalau guru BK itu pusingnya bukan rekap nilai. Oh, apa tuh Pak? Kalau kasusnya banyak. Melibatkan banyak orang itu. Iya, itu yang pusing. Iya. Baik. Nah, sekarang ini kan sedang mau mendekati momen Lebaran ya Pak ya. Yang identiknya Bapak Ibu ini tahu bahwa kita momen Lebaran itu pulang kampung atau mudik. Kira-kira Bapak Ibu ini ada rencana mudik kah tahun ini? Ada, tapi ada. Saya mau mudiknya deket. Gimana tuh Bu? Jakarta sama Bogor. Deket gitu ya, itu bukan mudik kayaknya ya. Iya, jalan-jalan. Ya tetap lah, walaupun dekat juga kan harus silaturahmi. Paling gantian Lebaran hari satu di mana, Lebaran keduanya di mana. Iya. Gimana Bapak? Kalau saya jauh nih Pak Doni kalau pulang kampung. Ya karena di Padang untuk Lebaran ini kayaknya belum mudik. Karena baru mudik juga kemarin pas Januari. Udah duluan. Jadi untuk Lebaran ini belum mudik seperti itu. Mungkin Pak Noval gimana? Pak Noval? Untuk tahun ini masih 50-50 nih ya. Karena sebetulnya melihat juga kan trennya baru banget boleh mudik ya. Terus juga kita juga ada keluarga di Jabodetabek kayak gitu kan, juga harus disambangi. Terus kalau memungkinkan mudik ya paling habis Lebaran kali ya, supaya mengatur strategi juga gitu kan. Karena hiporia lagi rame-ramenya mau mudik nih setelah 2 tahun tidak boleh mudik. Kayak kita berstrategi aja. Pas libur semester ya Pak, makan lama ya Pak ya. Yang tepatnya sih kalau ada duitnya. Ibu nggak ada duit gimana? Nah, kita langsung ke topik ini hari ini berkaitan dengan topik kita adab sebelum ilmu. Ada satu gambar yang menggambarkan bagaimana adab sebelum ilmu itu mungkin berhubungan. Silakan disimak Bapak-bapak. Ada di foto tersebut. Nah, itu yang pakai pramuka guru apa siswa ya? Yang itu guru. Pakai seragam guru Pak. Oh, itu seragam guru. Siswanya di sampingnya duduk, tangannya diangkat di atas meja. Gitu. Ini gambar, salah satu gambar yang tidak boleh dicontoh ya. Iya, betul. Nah, kira-kira menurut Bapak kaitannya dengan materi kita saat ini, bagaimana sih adab dan ilmu itu bisa berhubungan seperti ini? Siapa dulu nih? Iya, silakan. Siapa dulu? Siapa dulu? Siapa dulu?
opini aja dari saya. Kalau dari saya, ini adalah proses sebetulnya ya, karena kan di masa pertumbuhan dari usia dasar anak, lalu juga beranjak kepada remaja, dewasa, pasti kan ada hal-hal yang sifatnya berubah. Ya. Sebagaimana pengetahuan itu membuat kita dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Ya. Hal yang saat ini terlihat adalah nampaknya memang belum terlatih atau juga belum bisa kayak gitu. Karena hakikatnya sebetulnya semua orang itu bisa melakukan kayak gitu. Hanya ini mau atau tidak, ya dilatih atau tidak kayak gitu. Lalu juga berkaitan dengan kalau di sini gambarnya adalah siswa, di sampingnya ada guru dengan kakinya dinaikkan ke mejanya. Yang sebetulnya perlu disadari adalah sesuatu yang sifatnya jangka panjang. Karena kalau misalnya kita pun ke orang tua, kayak gitu kan, tidak dapat menyenangkan hati orang tua, otomatis nanti orang tua pasti akan tidak mengizinkan kita apa, ya. Atau bahkan yang sangat tidak diinginkannya mendoakan hal-hal yang tidak baik. Sedangkan kan orang tua doanya mustajab, ya. Sedangkan kalau di sekolah, siapa sih orang tuanya siswa? Guru. Guru, kayak gitu. Makanya jangan sampai terlontar kata-kata yang tidak baik gitu kan, sampai anak ini dianggap anak ini benar-benar sudah tidak beradab kayak gitu, sehingga ibaratnya kalau ilmu itu didahului adab, seperti kita membuat wadah dulu untuk menampung apa yang akan kita terima. Sebagus mungkin, sebesar mungkin, sekuat mungkin, sehingga ketika ilmu itu dituangkan, dia tidak tumpah kemana-mana. Sehingga apa yang di dalamnya bisa disajikan dan dinikmati. Tapi kalau misalnya tidak ada adab, maka air yang ditumpahkan atau apapun yang ditaruh di sana, dia tidak akan berada di tempatnya. Ya, entah itu dia berceceran atau dia berhamburan, seperti itu. Itu kira-kira. Kebayang saya. Kebayang. Jadi emang ada yang mau dan ada yang tidak. Betul, ya. Proses ya. Proses. Ya. Gimana menurut opini Bapak Ibu? Oke, coba saya dulu ya. Kalau saya sih melihatnya dari sudut pandang ilmu itu, ini kan anak sekolah ya Bu ya. Ilmu itu sebenarnya bisa kita dapatkan dengan mudah, dengan cepat, dan bertahan di memori kita dengan lama, dan gampang kita amalkan tentunya. Itu kita berbicaranya tentang berkah atau tidak berkahnya, seperti itu. Nah, maka di situ pentingnya adab tadi. Nah, kalau perilaku kita, sikap kita, ucapan kita ketika belajar dengan seorang guru, membuat guru itu tidak nyaman, tidak suka, maka bisa saja itu menyebabkan keberkahan dari Allah itu tidak turun. Betul-betul. Atau kalau kita berperilaku baik, menyenangkan hati guru, ya dengan misalkan mengerjakan tugasnya tepat waktu, ketika ingin keluar kelas kita izin dulu, mengkonfirmasi ketika kita terlambat datang, ya mengucapkan salam, bersalaman ketika guru datang ataupun kita mau pulang, seperti itu. Nah, kalau keberkahan itu kita dapatkan, maka dengan sendirinya ketika kita mempelajari sesuatu, itu dengan berkahnya itu kita lebih mudah dalam memahaminya, dimudahkan oleh Allah dalam memahami pelajaran. Dan ketika nantinya ujian, ya walaupun kita belajar ya sebelumnya, maka dengan sendirinya akan dimunculkan ingatan itu kalau keberkahan itu sudah turun. Atau misalkan kita belajar ini, kenapa ya bisa begini, ini apa ya kok penjelasannya sulit dipahami. Kalau keberkahan itu datang dengan sendirinya, mungkin kita akan berbicara, oh jadi begini maksudnya, seperti itu. Nah, maka di situ pentingnya kita memiliki adab dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Nah, kaitannya dengan gambar tersebut, bisa saja gurunya tidak senang dengan perlakuan anak tersebut, sehingga menyebabkan ilmu itu sulit untuk diterima, seperti itu, karena keberkahannya tidak dapat. Nah, mungkin itu dulu tanggapan dari saya. Jadi kuncinya berkah dulu, baru bisa diterima ilmunya. Nah, betul. Dari mana? Ya, kalau dari saya, kalau bisa melihat dari gambar yang ada, memang
ini merupakan contoh dari perilaku atau karakter atau adab yang tidak baik ya, tidak sesuai seperti itu. Karena mungkin kita tahu ya, adab itu selain kita perilaku atau adab kita kepada Tuhan, kepada Rasul dan kepada sesama manusia, gitu ya, sesama manusia itu kan juga kita terbagi. Bagaimana kita harus bisa beradab kepada orang yang lebih tua atau bahkan kepada yang lebih muda. Kepada lebih muda aja itu ada adabnya gitu ya, gimana kita harus bisa saling menyayangi, mengayomi, itu suatu adab gitu ya. Nah, ketika kita dengan guru, ya gimana guru ini merupakan ada orang tua kedua suatu anak atau siswa di sekolah gitu kan ya, berarti memang kita harus bisa melakukan perilaku atau etika yang apa sesuai dengan adabnya gitu, menghormati gitu ya. Lalu kita harus bisa menjaga segala macam perilaku kita kepada guru ataupun orang tua gitu. Nah, memang kalau dilihat di sini perlu ada penanaman dan perlu ada pendidikan yang lebih gitu ya. Dan kita mungkin sebagai guru atau orang tua harus sering-sering mengingatkan kepada para siswa gitu atau anak-anak kita gitu, agar memang kita bisa menerapkan adab yang baik. Karena adab itu menurut saya memang lebih penting dibentuk terlebih dahulu ya. Kalau kita sebagai orang tua kan yang pertama kali kita ajarkan ke anak itu bagaimana anak bisa berperilaku gitu kan ya, apa namanya, bisa berjalan, lalu bisa berbicara yang baik gitu ya, lalu bisa sopan gitu kan ya, seperti itu. Baru kita memunculkan ilmu. Kalau misalnya ilmu tanpa ada adab, otomatis ilmu itu tidak akan bermanfaat. Ya, kalau ada orang pintar tapi orang pintarnya itu sombong gitu ya, tidak memiliki etika yang baik, ya percuma ilmunya gitu kan, seperti itu. Jadi memang adab itu penting gitu ya, sebelum akhirnya kita mendapatkan ilmu agar kedua-duanya bisa berjalan dengan baik, seirama gitu ya, dan tentunya akan mendapatkan manfaat dan berkah dari keduanya. Betul, berarti hablum minannas hablum minallah. Ya, ada adabnya gitu. Betul. Oke, nah Bapak Ibu kan sudah setuju nih bahwa kita harus anak-anak ataupun kita harus punya adab dulu baru ilmu. Tapi gimana sih, Bapak Ibu kan sudah mengajar anak SMA Lab School, setidaknya sudah tahu gimana sih kondisinya sekarang adab dan ilmu pada generasi sekarang gitu, Pak Bu. Okay. Kondisinya gimana ya Bu? Apakah sih gitu? Seru mungkin ya. Berarti ini generasi secara umum ya, misalnya anak Lab School, khusus ya, spesifik ya. Oke, kalau misalnya saya lihat secara ilmu gitu ya, di generasi kita yang sekarang, ilmu itu sekarang sudah semakin berkembang. Jadi apa, bahkan siswa itu atau anak kita itu lebih mahir gitu ya, lebih mahir atau lebih tahu duluan atau lebih jauh, lebih mengetahui ketimbang kita sebagai guru atau orang tua gitu ya. Kalau secara ilmu memang generasi saat ini memang sudah sangat luas gitu ya, dari segala macam bidang ya. Tapi kalau kita berbicara mengenai adab, nah kalau dari sudut pandang saya memang kok makin kesini makin semakin terkikis gitu ya, makin terkikis yang namanya anak harus apa namanya bertegur sapa. Bisa contoh gitu deh, bisa ketemu guru atau ketemu orang tuanya, ada nggak sih gitu yang sampai rumah bisa salam. Kadang-kadang juga sekarang kalau ada anak masuk ke rumah, masuk aja gitu ya, ke kamar, langsung gitu kamar ya, gitu ya, gitu kan. Misal ada orang tuanya nggak salaman dulu gitu, atau bisa ketemu guru salaman gitu ya, itu kan menjadi suatu kebiasaan gitu ya. Nah, lalu memang kalau yang saya lihat sekarang memang sedang terjadinya berkurangnya karakter atau etika dari generasi muda gitu kan, yang akhirnya nanti akan mengarah ke hal-hal negatif gitu ya, pelimpahannya gitu. Dan kalau Pak Jod, dari sudut pandang saya seperti itu, ilmunya luas tapi semakin kesini ada karakter dan perilakunya semakin terkikis gitu, semakin berkurang. Betul. Itu sih kalau menurut saya terkait kondisi sekarang ya. Jadi perkembangannya tidak sinkron gitu ya. Tidak berbanding lurus gitu ya Bu ya. Menurut Bapak bagaimana Pak? Ya mungkin juga kita kan sudah
menghadapi pandemi ini kurang lebih 2 tahun. Iya. Yeah. Yang saya rasakan mungkin anak-anak juga di rumah selama ini kan kita seringnya PJJ dan baru-baru ini kita mulai PPMT ya, tatap muka 50%. Nah, mungkin karena sudah mulai nyaman di rumah dan interaksinya dengan guru sebatas di Zoom dan itu pun tidak terlalu intens, hanya sebatas guru menyampaikan materi, ada tanya jawab dan selesai seperti itu. Dan mungkin ada faktor yang hilang, apa kebiasaan yang hilang yang menyebabkan anak-anak itu komunikasinya dengan guru ataupun dengan teman-teman mereka itu kurang hangat lagi seperti itu. Karena saya melihat sebuah karakter itu kita yang menentukan sebelum kita yang dibentuk oleh karakter itu sendiri kayak gitu. Nah, karakter itu terbentuk itu dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari seperti itu. Nah, memang kalau anak-anak yang memang belum membiasakan sesuatu bahkan belum memulai ya, contohnya yang kelas 11 sekarang, dulunya masuk lab school udah langsung PJJ, di semester satunya juga PJJ, mulai PTMT-nya di semester 2, itu semuanya mungkin ada yang baru bagi mereka di SMA Lab School Cibubur seperti itu. Nah, mungkin karakter itu, karakter pembiasaan-pembiasaan atau budaya-budaya lab school itu yang perlu kita tanamkan kembali kepada anak-anak seperti itu, supaya generasi sekarang tidak kalah baiknya dengan sebelum-sebelumnya, atau kalau bisa lebih bagus lagi. Seperti itu, mungkin pembiasaan atau karakter itu yang perlu kita tanamkan kembali. Iya, betul. Oke. Iya, kalau dari saya sekiranya ada 3 hal ya. Yang pertama adalah role model. Siapa yang dia lihat, siapa yang dia contoh, dan siapa yang dia tiru. Ketika dia bisa mendapatkan model yang baik, entah itu idolanya kah, entah itu orang tuanya kah, biasanya kan mulai dari keluarga ya. Nah, kalau misalnya dari keluarganya sudah oke, tapi ternyata dia banyak terinspirasi dari tokoh idolanya, maka itu juga bisa terdistorsi tuh. Tercampur lah ya. Orang tuanya sudah mengajarkan A, ternyata tokoh idolanya mengajarkan B. Kadang-kadang suka tercampur loh, A dan B kayak gitu. Jadi kurang murni gitu. Sedangkan memang budaya orang Indonesia kan sangat-sangat kental dengan sopan santun kayak gitu. Apalagi kalau kita ketemu dengan orang Jawa ya. Seperti di Solo, Jogja, itu kan lembut-lembut. Halus-halus ya, Pak. Halus kayak gitu ya. Terus yang kedua adalah lingkungan. Ya, bagaimana dia di berada di lingkungannya? Apakah memang lingkungannya itu mengarahkan dia kepada hal-hal yang memang mendorong hal itu? Kadang anak remaja berada di lingkungan yang kini sangat fluktuatif. Ya. Ketika mungkin dia membawa itu dari rumah, baik gitu kan, dari orang tua. Tapi ketika berada di lapangan, dia harus dibenturkan dengan lingkungannya. Iya, berbeda. Gitu. Kalau dia seperti ini dibilang kaku, dibilang kayak gini nggak keren, ya. Terus juga nggak bisa berbaur. Iya, benar. Akhirnya apa yang biasa dia lakukan di rumah tidak lagi digunakan di luar rumah. Iya. Kayak gitu. Yang ketiga adalah kesempatan. Maka ketika ketiga hal itu digabungkan, mulai dari role model, lingkungan, dan kesempatan, ya, karena tadi seperti yang Pak Doni katakan bahwa terbatasnya kita dengan pertemuan kan membuat tegur salam sapa ini jadi kurang. Iya, iya, betul. Oke, ketika kita ketemu dengan beberapa siswa, mungkin bisa dihitung 10-20% doang ya yang menegur. Iya, gitu. Betul. Karena satu ada faktor dia tidak kenal siapa itu gurunya, karena mungkin tidak mengajar di angkatannya dia. Yang kedua ada rasa sungkan kayak gitu. Apa yang harus saya awali kayak gitu. Nah,
kalau misalnya memang dari tiga aspek itu kuat dipengaruhi, atau setidaknya dua hal itu ya, dari tiga itu kuat, walaupun tidak tidak terlalu banyak diberikan kesempatan, tapi kuat dari awal, ketika dia dibawa kemanapun kayak gitu, dia berani untuk melakukan yang sifatnya adalah baik, kayak gitu. Adab ketika dia berbicara, ketika bertemu sapa, kayak gitu. Ataupun ketika bahkan di tempat umum, kita sering lihat tuh ya, ada anak muda yang kalau di tempat umum, contoh kendaraan umum, suka pura-pura tidur. Sedangkan duduk di kursi yang mana ada orang tua yang ingin duduk. Ada prioritasnya. Harusnya ya, prioritas Pak. Mana? Orang tua. Atau bahkan yang lebih khawatir lagi, kursi prioritas ditempatkan bukan sama orang prioritas. Yes, betul. Sering Pak. Kayak gitu. Masker anaknya gitu. Entah akhirnya menghindar tidur, pura-pura nggak dengar pakai headset, kayak gitu. Iya, iya. Kalau misalnya memang modalnya kuat dari rumah, lalu juga lingkungannya juga mendukung, kayak gitu, maka insya Allah itu akan terbawa dimanapun dia berada. Betul, kuat gitu. Dimanapun ya. Betul sekali. Nah, ngomong-ngomong soal tadi nih, bagaimana keadaan saat ini? Sudah kita ketahui ya tadi sama-sama banyak ada faktor pendukungnya juga. Nah, kira-kira bagaimana sih Bapak Ibu ini mendidik anak-anak agar adabnya sudah selesai dulu nih, baru menyusul ke ilmunya. Betul. Seperti Bapak, Ibu kan udah punya anak nih ya Pak Ibu ya. Jadi gimana sih implementasinya ngedidik anak-anak Ibu dari hal kecil aja, gimana biar dia udah tahu adab nih dari kecil setidaknya nanti. Silakan Bapak. Iya, tadi sebagaimana yang sudah saya mulai tentang karakter tadi. Iya, maka kalau kita berbicara pembentukan karakter itu tidak terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan sehari-hari seperti itu. Nah, mungkin kalau saya di kelas, kalau berbicara pendidikan di sekolah, anak-anak di awal pertemuan itu saya berbicara karakter dulu, saya berbicara kebiasaan dulu. Saya suka nanya kepada anak-anak. Anak-anak, kita itu orang yang membentuk karakter atau kita orang yang dibentuk oleh karakter, seperti itu. Saya tanyakan ke anak-anak dan jawabannya bervariasi. Ya. Ada yang bilang kita yang membentuk karakter, Pak. Ada yang bilang kita yang dibentuk oleh karakter. Lalu saya jelaskan setelahnya bahwa dua-duanya benar, tapi yang membentuk karakter pertama kali adalah kita. Setelah karakter itu terbentuk, ya, dan karakter itu dibentuk dengan kebiasaan-kebiasaan, setelah itu baru kita yang dibentuk oleh karakter itu. Nah, saya selalu bilang bahwa SMA ini adalah momen atau waktu terakhir kalian dalam membentuk karakter. Iya, betul. Kalian mau dibentuk oleh karakter itu, karakter yang baik, maka biasakanlah hal-hal yang baik. Kalau kalian mau dibentuk oleh karakter itu dengan yang buruk, maka ya kalian nggak perlu berubah, pertahankanlah perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu, seperti itu. Saya menjelaskannya kepada anak-anak seperti itu, bahwa memang kalau mau kita dibentuk atau muncul karakter yang baik secara otomatis pada diri kita, maka biasakanlah perbuatan-perbuatan yang baik. Karena saya selalu bilang kepada anak-anak, nanti ketika kalian kuliah di perguruan tinggi, tidak akan mengalami hal yang seperti di sekolah lagi. Guru perhatiannya sangat luar biasa kalau di sekolah ya. Kalau di kampus, mungkin kalau saya kan selalu tanya ketika absen, hari ini sholat subuh atau tidak, gitu. Perhatian itu. Iya, kalau di kampus mah, mau sholat subuh atau sholat apa ya, mungkin dosennya nggak nanya gitu kali ya. Iya, jangankan sholat, nilai aja tugas aja nggak ngumpulin, mungkin nggak akan ditegur. Iya, betul. Iya, kayak gitu. Nah, itu yang selalu saya ingatkan kepada anak-anak, agar di SMA inilah dapat membentuk karakter yang baik, seperti itu. Nah, kalau di rumah, mungkin yang saya lakukan adalah, ya anak saya alhamdulillah sudah usia 1 tahun 4 bulan. Sudah bisa jalan, kalau ngomong mungkin belum terlalu lancar seperti itu. Tapi seperti yang dikatakan Pak Novel tadi, ada sosok yang dilihat. Nah, ketika saya sholat, dia sudah bisa menirukan gaya sholat, kayak gitu. Ketika saya baca Al-Quran, dia duduk di samping saya, gitu, walaupun suka gangguin. Iya, suka buka-buka ya Pak ya. Seperti itu. Memang intinya adalah untuk membentuk adab ataupun karakter yang baik itu, kita perlu membiasakan yang baik-baik. Nanti setelah itu terbentuk, secara otomatis saja ya, seperti pepatah,
dari kecil kita belajar, kalau sudah besar tidak akan terlupakan kayak gitu. Jadi akan melekat, akan menjadi darah daging pada diri kita. Seperti itu. Jadi seperti kayak guru ya Pak, digugu dan ditiru. Nah, kayak kita harus hati-hati ya. Iya, betul. Nah, berjuangnya juga. Iya, baik. Oke, lanjut. Siapa Pak? Siapa nih? Ayo. Oke, kalau saya di rumah pasti tidak lepas dari dua hal. Yang pertama adalah mencontoh, yang kedua adalah mendoakan. Ya, karena sejatinya kalau kita sudah berusaha, kepada siapa lagi kita berserah gitu kan? Ya, kayak kan meminta kepada yang Maha Memudahkan, Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang kita usahakan itu berbuah hasil seperti itu. Tapi juga tidak lepas dari contoh-contoh yang harus kita lakukan kepada anak. Tapi kadang kita sebagai orang tua atau mungkin semua orang pasti punya di mana ketidakkonsistensian. Yes. Iya, iya, iya. Sehingga kadang contoh saja, anak saya ketika makan gitu kan, dia harus duduk tenang menghabiskan makannya hingga selesai, tapi orang tuanya lupa. Makan sambil main handphone. Karena hektik gitu, tiba-tiba ada yang hubungin gitu ya, Pak. Iya. Jadi ambil HP gitu ya. Main handphone, atau kadang-kadang kan kita suka ya menikmati sajian makan gitu sambil nonton video YouTube kayak gitu. Ternyata itu berdampak juga kepada anak. Anak juga ingin melakukan itu. Yang mana yang kita bentuk sebetulnya tidak seperti itu. Nah, kadang kita lupa tuh seperti itu. Maka senantiasa kita harus mengingat bahwa apa yang kita lakukan itu yang dicontoh. Iya. Dan apa yang kita inginkan, jangan sampai itu kita tidak terapkan kayak gitu. Malah kita sendiri yang indisipliner gitu kan. Sedangkan anak yang kita bentuk harus taat aturan. Nah, oleh karena itu dengan konsistensi itu kita juga harus saling diingatkan. Mungkin kalau Bu Nalika diingatkan sama suami, Pak Doci dan saya nanti diingatkan sama istri. Begitupun ketika kita di sekolah, ya kita juga saling mengingatkan. Dan senantiasa apa yang kita bawa untuk anak-anak kita di rumah, kita niatkan juga untuk di sekolah. Karena satu hal yang perlu kita sadari adalah adab tidak bisa terbentuk tanpa proses yang berjalan, ya kan? Jadi kita nggak bisa minta anak ini hari ini tidak sopan, besok kita minta langsung sopan. Ini bukan robot yang disetting tinggal on off atau enggak diganti switchnya gitu ya. Ada proses dan juga waktu yang kita ini. Makanya kita perlu berbicara dengan baik, yang dalam kayak gitu. Saya diingatkan sama koordinator saya Bu Ajeng, kalau kita sudah menampilkan yang baik, anak itu masih tidak baik, kita tidak punya beban. Tapi kita bebannya ketika tidak mencontohkan yang baik, ternyata dia mengikuti hal yang tidak baik juga. Kita bersalah dua kali. Iya. Kayak gitu. Karena sejatinya tadi kita tidak bisa mengubah anak itu seperti hari ini langsung berubah esok hari. Betul. Itu dari saya. Okay. Ya, Bu Nalika. Kalau dari saya terkait di sekolah ya. Saat terkait di sekolah, memang saya selalu menekankan kepada anak terkait bagaimana etika perilaku sikap, gitu ya, sebagai penilaian utama, ya kan? Walaupun nilai pengetahuan ulangan hariannya bagus, gitu, tapi kalau misalnya memang etikanya nggak bagus, gitu kan ya, berarti itu menjadi suatu penilaian yang tidak baik, gitu kan? Saya selalu bilang kepada anak-anak di awal, utamakan perilaku kalian, ya, jadilah memiliki karakter dan etika yang baik, gitu ya. Dan memang kalau kita berbicara mengenai konteks negara kita memang sedang membutuhkan generasi muda yang memang berkarakter unggul, gitu loh ya. Dan memang penanamannya harus dari mulai di keluarga, bahkan di sekolah, biasanya, gitu ya. Karena kalau kita lihat situasi negara dan sebagainya akan berpengaruh ke arah sana ke depannya. Saya selalu bilang seperti itu karena negara kita tuh udah di tangan kalian, gitu kan ya. Kalian sekarang nanti mau kuliah, gitu kan ya. Kalian nanti ketika sudah kerja, itu kalian harus bisa membawa karakter kalian yang bagus, adab kalian yang bagus, sampai nanti akhirnya kalian berkecimpung di masyarakat, gitu kan ya. Nah, seperti itu. Jadi saya selalu menekankan kepada anak-anak di kelas untuk memunculkan dan berusaha untuk melakukan dan bersikap yang baik, ya. Seperti itu. Lalu yang kedua, kalau bisa berbicara di rumah, gitu ya. Anak saya sih masih kecil ya, masih umur 2 tahun, gitu ya.
yang tadi disampaikan oleh Pak Noval, adab etika itu kan pembiasaan. Mm-hmm. Ya kita sebagai orang tua kalau yang punya anak itu dari mulai bayi itu kita benar-benar menanamkan contoh dulu gitu ya, sampai akhirnya anak ini bisa gitu ya. Mungkin tuh anak saya misalnya mengucapkan salam gitu kan ya, yang tadinya nggak bisa cuman salam gitu kan, mungkin nanti kedepannya bisa gitu kan ya. Lalu kalau misalnya ketemu orang tuanya datang, saya selalu membiasakan dia untuk salaman, salam gitu ya. Walaupun awalnya susah gitu kan, nggak bisa gitu ya, tapi lama-lama sekarang udah bisa gitu kan. Lalu misalnya minum harus duduk gitu, duduk gitu ya. Lalu ketika mendapatkan sesuatu mengucapkan makasih, terima kasih, mengucapkan sama-sama gitu. Itu menjadi suatu pembiasaan dini gitu kalau saya ya, kan anak saya masih kecil gitu. Dan kedepannya mungkin akan berproses lagi ya untuk menanamkan adab dan karakter ke anak saya. Harapan saya anak saya juga kedepannya akan menjadi anak yang berkarakter baik gitu. Seperti itu. Nah, Bu Makna, kalau Pak Doni setiap mau belajar, setiap baru belajar, nanyanya udah sholat subuh atau belum? Kalau kita nanyanya udah ngerjain tugas atau belum? Jadi nanti kita ubah nih ya, Bu Makna. Udah ngapain rumus belum? Iya, betul, Pak. Aduh. Udah baca puisi belum? Iya, belum. Bikin buku belum? Baik, ini semua. Iya, sudah. Oke. Break dulu kayaknya kita nih. Kita tadi sudah ngobrol banyak kayak yang materinya ini sangat ternyata bagus banget buat kita, apalagi juga penonton saat ini. Nah, untuk melanjutkan ke topik berikutnya, kita akan ada jeda dulu nih Bapak Ibu. Jadi penonton silakan stay tune di sini dan kemana-mana. Bu Makna, jangan cuma ngobrol dulu. Bu Makna kan belum berkeluarga nih ya, belum punya anak. Sambil di apa ya? Sambil dipelajari. Betul. Tadi saya ingat banget perkataannya Pak Noval. Apa Pak Noval? Ada dimulai dari role model dulu, lingkungan terlebih dahulu, barulah apa lagi tadi sebelumnya? Kesempatan. Terus kesempatan. Nah, anak jadi harus diberi kesempatan. Kalau Pak Doni? Pembiasaan ya, pembiasaan gitu. Oke, jangan sampai lupa ya. Ada kontak yang bisa dihubungi? Kan tadi belum ini kan? Jangan. Oh iya ya. Oke. Oke, biar nggak serius-serius banget ini Pak U ya. Soalnya ini apa sih materinya serius banget gitu ya Pak. Jadi harus diselingi sama yang ketawa-ketawanya sedikit gitu. Oke, kita lanjut lagi boleh ya Pak ya? Silakan. Silakan, Bu Makna. Oke, nah kita lanjut lagi tentang adab dan ilmu. Tadi kita ngomongin bagaimana kaitannya adab sebelum ilmu dan bagaimana implementasinya dan pengaruhnya. Nah, bagaimana jika kondisinya nih adab ini terjadi nanti ilmu itu banyak tetapi adabnya tidak diimbangi seperti yang dikatakan Bu Nalika tadi. Betul. Adabnya terkikis tapi ilmunya makin banyak. Nantinya ke depannya gimana nih Pak? Okay, kira-kira generasi kita tuh. Oke, baik, mungkin saya dulu ya. Iya. Oke, kalau misalnya dari gambaran tadi bahwa mungkin kita bisa lihat ya dari situasi negara kita sekarang gitu ya, bagaimana memang banyak sekali kasus-kasus misalnya contohlah tarikan misalnya korupsi gitu ya. Menjadi seorang pejabat atau menteri itu berilmu nggak? Berilmu banget gitu ya, berilmu sekali gitu ya, dari pendidikan, dari pemahaman, pengalaman itu semuanya sangat lebih gitu daripada masyarakat biasa gitu kan ya, atau sipil. Tapi kenapa akhirnya mereka bisa korupsi gitu kan ya, lalu mereka bisa melakukan hal yang melanggar hukum atau aturan gitu kan ya, itu memang disebabkan karena ilmu yang ada itu tidak disebandingkan dengan perilaku atau adab, walaupun memang mungkin ada godaan atau apa gitu. Nah itulah bagaimana kita harus bisa menjaga gitu ya, menjaga adab kita gitu ya. Kalau misalnya memang suatu bangsa atau negara itu, kalau saya bicara konteks ini, memang
dari, kalau misalnya kita lihat dari Pancasila, dari kelima Pancasila itu aja merupakan suatu perilaku yang harus kita kedepankan, gitu ya. Di sila kedua aja kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu ya. Kita harus ditekankan selain kita takwa kepada Tuhan sebagai yang utama, yang kedua kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab, gitu ya. Nah itu menjadi suatu hal yang penting di luar dari ilmu yang lain, gitu kan ya. Makanya kalau misalnya memang apa ilmu itu banyak tapi tidak dibandingkan dengan adab atau perilaku atau karakter, itu pasti akan ada ketimpangan dan akan terjadi suatu kerusakan atau kehancuran, gitu kan ya. Kalau misalnya konteks negara kita lama-lama seperti itu, gitu ya, generasi muda kita tidak berkarakter, generasi muda kita tidak memiliki adab yang baik, gitu, atau pejabat pemerintah kita, gitu, atau kita sebagai rakyat, itu pasti lama-lama akan hancur secara tersendiri dari dalam. Jadi itu akan sangat berbahaya, gitu kan ya, karena kita tidak membutuhkan orang yang berilmu atau yang pintar tetapi tidak beretika, karena kita harus membutuhkan, kalau orang sudah beradab atau beretika, insya Allah ilmunya akan mengikuti. Iya, yes, betul. Itu kalau pandangan dari saya. Baik, kalau dari saya, ilmu itu didapatkan atau dicari tujuannya adalah untuk kita supaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Agama Islam adalah agama yang logis, ya, agama yang memang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Kalau kita berbicara sejarah, Islam itu berada di puncak kejayaan, itu ditandai dengan ilmu pengetahuannya itu berjaya juga. Jadi waktu itu ketika pada zaman dinasti Abbasiyah, itu ilmu pengetahuan semuanya itu merujuk ke dunia Islam waktu itu. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu yarfa'illahu allazina amanu, Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman, wa utul ilma, dan orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Jadi memang ilmu itu kita dapatkan tujuannya ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana jadinya kalau tidak diiringi dengan adab yang baik seperti itu? Tentu tujuan kita memperoleh ilmu tadi tidak akan tercapai. Seperti itu. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya ilmu pengetahuan yang didapatkan tadi itu tidak untuk kemaslahatan gunanya, malah nanti dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Seperti itu. Sehingga kita tidak akan mendapat derajat dari Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Contohnya misalkan memiliki ilmu, kita ingin cepat kaya raya, mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Contohnya dulu misalkan supaya antivirus misalkan laptop ya laku, dibuatlah virus. Itu kan dengan ilmu ya membuatnya, tapi kan karena ada sesuatu jadinya salah dalam bertindak. Atau mungkin ingin menjual sebuah obat supaya cepat laku, mungkin dibuatlah sebuah penyakit. Nah, itu tadi akibat dari tujuannya itu mendapatkan ilmu, tidak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Seperti itu, sehingga terjadilah penyimpangan-penyimpangan dalam mengaplikasikan ilmu yang ia dapat. Itu semua terjadi karena degradasi adab moral tadi. Seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Seperti itu. Baik. Kalau menurut saya, yang pertama, ilmu tanpa adab itu akan jadi sia-sia. Seperti yang tadi dikatakan Pak Noval ya. Ya, andai saja contohnya begini, ada seseorang yang ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, masuk pada proses berarti kan, seleksi dengan segala macam. Orang ini terkenal cerdas sekali, bahkan kalau dikatakan di kampus dia adalah mahasiswa berprestasi dengan IPK yang cum laude, sederet prestasi internasionalnya. Tapi ternyata proses pembelajaran adabnya itu apa tidak sebanding atau tidak sebanyak sebesar prestasinya dia. Masuklah dia ke dalam
proses seleksi untuk menjadi pegawai suatu perusahaan. Dihadapkan kepada sebuah proses, pasti kan nanti orang akan melihat. Iya. Ya, bagaimana cara orang itu berbicara, menghadapi orang yang lebih tua, mungkin juga mulai dari cara duduk. Bagaimana cara dia menyapa, bagaimana cara dia menyampaikan apa yang dia pikirkan. Kalau misalnya adabnya baik, maka dia akan pilih kata-katanya sebaik mungkin agar tidak menyakiti dan tidak terlihat sombong. Kedua. Yang kedua. Udah siap? Oke. Yang kedua adalah kehancuran. Tadi ketika kesempatan itu terlewati misal ya, namanya orang kan pasti ada saja setelahnya biar dia biasa masuk. Contoh tadi Bu Narika memberikan contoh di negara ini. Banyak kan anggota DPR yang kiranya di kampanye aja kadang-kadang juga kurang kayak gitu kan. Kata-katanya suka kasar, tapi tetap kepilih. Yes, betul. Nah, tetap kepilih. Ada apa tuh ya, Pak? Fenomena. Nah, ya. Saya nggak tahu. Kalau kepilih itu masalah lain. Di lapangan itu. Tapi ketika dia sudah menduduki satu jabatan, maka itu kan yang berbahaya. Bagaimana cara dia mengambil kebijakan, apakah itu kebijakannya arif, bijaksana, dan baik, apakah itu hanya menguntungkan sebagian orang, ya. Ya, andai gini, itu kalau di kenegaraan, bagaimana kepada satu lembaga yang menguasai satu hal yang fundamental, ya. Misal dia menguasai tentang yang terbaru nih ya, minyak goreng. Ini kepusingan bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak. Karena jatahnya harus naikkan. Udah gitu bapaknya suruh ngantri juga. Jadi nggak kenal gitu. Soal nggak kenal, kamu di sana gitu ya. Satu keluarga. Itu kan artinya pasti orang-orang cerdas yang mengatur itu. Betul. Tapi apa yang terjadi? Yang disusahkan rakyat. Ya, bukan rakyat aja, tapi juga orang-orang yang dalam konteks memang sudah tidak mampu, jadi lebih-lebih tidak bisa menikmati. Sampai diusulin apa? Masa kerjanya ibu-ibu goreng doang? Sensor. Ya, artinya satu kebijakan yang diambil oleh orang yang kiranya hanya berilmu saja, modal ilmu saja, itu tidak bisa cukup menyelamatkan. Karena mungkin saja dia menggunakan subjektivitas dirinya untuk keuntungan berbagai macam kelompok atau keuntungan dia pribadi. Yes, bisa jadi. Kayak gitu. Oleh karena itu, dengan adablah kita tahu bagaimana kita ketika menjadi pejabat publik, menjadi seorang pemimpin, bahkan menjadi seorang anggota. Kayak gitu kan. Apakah kita harus semena-mena ketika dimintai tugas oleh pimpinan kita? Ya udah kerjain aja sekenanya. Kayak gitu kan enggak. Sebagai jiwa profesional, adabnya baik, maka dia harus tunjukkan itu. Ya. Maka jangan sampai menjadi tadi sia-sia, yang kedua kehancuran. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Makanya harus disiapkan dari dini. Iya. Jadi, Indonesia 10 tahun, 30 tahun ke depan ditentukan oleh bagaimana anak-anak belajar saat ini. Iya, betul. Karena dari kehancuran itu dari ketidakbagusan adab ya. Kerajaan-kerajaan dulu kan hancur gara-gara adab-adab dari rajanya atau siapanya, akhirnya runtuh gitu kan. Sampai kita juga runtuh. Gitu. Banyak contoh-contoh sebelumnya gitu ya. Ada lagi, Bu? Kayaknya itu ya, Pak ya. Masih serius, kita kasih games dulu deh, Pak ya. Kita kasih games dulu. Yes, betul. Saya bacakan terlebih dahulu peraturannya ya, Pak. Wah, ada peraturannya. Iya, ada. Jadi yang pertama akan diberikan sebuah frasa. Frasa apa tuh? Iya, betul. Iya. Lalu salah satu peserta menggambarkan frasa tersebut ke dalam kertas ini. Oh, dibuat gambar. Iya, tapi digambar, jangan ditulis ya, Pak ya. Kalau ditulis langsung kejawab gitu. Tidak boleh angka, tidak boleh juga huruf gitu. Yes. Gambar. Ya, tidak boleh memberikan petunjuk ya, Pak ya. Jadi satu orang menggambar, terserah nih Bapak siapa yang menggambar, yang dua orang menebak. Siapa nih kira-kira yang mau menggambar? Bu Narika mau gambar? Gambarnya bagus, Bu Narika? Oke. Oke. Ini Pak Noval dan Pak Doni yang menebak. Boleh Pak Doni dan Pak Noval menghadap ke sebelah sana terlebih dahulu? Iya. Gak boleh jentek ya. Bu Narika silakan memilih. Silakan pilih kartunya dulu. Pilih. Paling kecil ya. Saya buka nih. Boleh. Silakan, Bu. Tunjukin ke depan nanti ya, Pak. Iya, Bu ya.
Gak boleh ada itu ya? Gak boleh, pokoknya gambar aja. Gambar, oh. Tidak boleh ada angka, tidak boleh ada huruf. Oh, oke. Boleh saya... Panova? Enggak. Oh, enggak. Belum ditunjukin tidak? Belum. Panova? Oke, ya. Kita kasih tunjuk kamera dulu. Begini rasanya, silakan. Aku nunggu dong. Oke. Paling enak nih, kalau dilakukan. Apa namanya gambarnya bebas berapa? Bebas. Kita hitung waktunya adalah waktu 10 detik selesainya ya. Aduh, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Baik, sudah jadi gambarnya sangat mewakili. Tugas kami ngapain? Menebak. Tugas kita bingung, Pak. Bingung. Karena Munalika nampaknya tertawa dia. Berarti gambarnya sangat membingungkan. Ada dua kata ya, Pak? Ada dua kata dan aktivitas. Aktivitas ya? Iya, betul. Dua kata aktivitas. Oke, sudah Munalika siap? Satu, dua, tiga. Bangun pagi. Salah. Ayo. Menjemur pakaian. Salah. Kapan pakaiannya merebak orang? Ini ada. Ayo. Hari ini matahari. Kapan? Pagi. Pagi-pagi ada matahari, oke. Okay. Tidur siang. Saya bingung sama Panova, bangun pagi tapi mataharinya udah muncul, Pak. Udah kerja ya. Kan syuruk itu kan berarti pertanda munculnya matahari. Oke, bisa. Ini jemuran tadi. Jemuran. Ini itu di kasur itu. Jendela. Kasur ceritanya. Oke, baik. Bener. Terjawab oleh Pak Doni. Masa Panova poin ya. Oke, masa Panova mau kalah sih? Nih saya kasih satu lagi Munalika, silakan pilih lagi Pak Doni dan Pan. Mau bikin gambar lagi? Iya. Jangan mau kalah Panova. Kayaknya saya jago gambar deh. Iya. Silakan baru satu lagi Bapak-bapak. Siap. Aduh, gimana sih ya gambarnya ya? Boleh, Bu? Boleh, Bu. Nah, ini adalah kata kuncinya. Susah. Okay. Susah teman-teman ini. Okay, ya. Saya aja bingung gambarnya apa gitu kan. Oke, okay, kita mulai dalam 1 2 dan 3. 10 9 8 7 6 Oke. 5 Tunggu. 3 2 1 Jadi dua kata juga? Iya, dua kata juga tapi sekarang benda. Oh, benda. Bukan aktivitas. Bukan. Lebih susah lagi kayaknya. Lebih susah lagi. Benda itu banyak soalnya. Iya. Biasanya gambarnya langsung spesifik. Iya, harusnya. Harusnya. Apa sih? Bukan nampaknya. Pasti ya. Harusnya. Yang bikin juga bingung, ini apa tuh? Gimana kita yang nampak? Tugas kita satu, bingung. Oke, kita kasih tunjuk dalam 1, 2, 3 Gelang tangan. Belum tepat? Depan lagi. Sarung tangan. Belum tepat? Dua kata ya? Dua kata. Gelang. Jenisnya apa? Gelang emas. Belum tepat? Hampir. Belum tepat? Selain emas. Oh, gelang perak. Ya. Oke, Pak Noval, alhamdulillah tidak malu ya, Pak ya. Sama-sama dapat 1 poin ya, Pak. 1 poin. Intinya saya 50.000. Kita mau di mana? Enggak. 50.000 mintanya ke istri masing-masing. Yang gambar dapat 2 kali lipat kan. Oke. Dari suaminya. Saya bagi 2. Oke. Oke, udah relax lagi ya, Pak ya. Oke. Seri ini ya. Iya, seri alhamdulillah nih. Padahal saya niatnya kalau ada yang menang 1 saya mau kasih gitu loh, Pak, tapi seri ya. Aduh. Saya enggak enak, Pak. Waduh, kita banget. Oke.
Oke, nah terakhir nih Pak, hanya untuk Pak Doni selaku guru agama nih ya. Apa nih? Tolong dong Pak, beri kami kisah Nabi atau apa ya, ayat dalam Al-Quran tentang adab sebelum ilmu. Jelas. Adab sebelum ilmu. Mungkin kalau Nabi dan kisah di Al-Quran mungkin ada beberapa ya, dan mungkin di antara kita juga sudah ada yang tahu. Kalau di Al-Quran sebagaimana diceritakan kisah Ashabul Kahfi, ya pemuda yang mana hidup di zaman raja, kalau sekarangnya istilahnya pemerintah yang zalim, yang banyak kebijakannya itu melanggar perintah Allah seperti itu, sehingga pemuda ini, mereka ini tidak mau terlibat seperti itu, sehingga melarikan diri, ya bersembunyi ke dalam gua seperti itu, bersembunyi ke dalam gua, dan ternyata mereka tertidur. Dan banyak versi yang mengatakan tidurnya itu cukup lama, ya, dan ketika terbangun ya semuanya sudah berubah seperti itu, karena saking bertahun-tahun lamanya tertidur di dalam gua tersebut. Kenapa pergi ke dalam gua? Supaya menghindari dari kebijakan-kebijakan yang menentang aturan-aturan yang melanggar syariat seperti itu. Nah, dari mana sinkronisasi adab sebelum ilmunya? Mungkin ya mereka yang tidak bisa merubah situasi, ya mereka menghindar seperti itu, tidak mau terlibat atau ikut-ikutan. Nah, itu salah satu contoh bagaimana adab, misalkan nih anak-anak sekolah ya, korelasinya ketika nongkrong ya mungkin ada kali yang merokok ya, mungkin ada kali melakukan hal-hal yang tidak boleh, dan kalau tidak melakukan itu mungkin dianggap tidak keren kali ya, tidak gaul, mungkin akan ditinggalkan temannya. Nah, pemuda ini memilih menghindari itu supaya tidak terjebak dan terjerumus. Nah, mungkin itu salah satu adab yang bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita berada di situasi yang mungkin kita tidak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, kalau kita sudah masuk di situ, lebih baik kita menjauh sebelum kita masuk ke situ. Iya, seperti itu. Atau kalau cerita Nabi mungkin banyak ya, dari Nabi Musa, bagaimana beliau ketika melihat dua orang gadis yang mengembala kambing atau domba, yang mana kambingnya ini mau minum, dan di situ ada sumur yang tertutup batu besar, yang mana dua gadis ini nggak bisa bukanya, dan dibantu oleh Nabi Musa dia membuka batu besar tersebut sehingga kambingnya berhasil minum. Nah, tidak sampai di situ, ketika dua gadis ini pulang menceritakan kepada ayahnya, lalu ayahnya minta panggil pemuda tersebut. Mungkin ayahnya ingin mengucapkan terima kasih kali ya, dan dipanggil, sehingga ketika berjalan menuju rumahnya dua orang gadis ini, Nabi Musa ini, biar saya yang jalan di depan, tunjukkan saya arahnya. Ketika nanti ada belokan, lempar batu ke arah kanan, artinya belok kanan. Ke arah kiri, artinya belok kiri, seperti itu. Kenapa Nabi Musa tidak mau di belakang atau sejajar? Karena memang Nabi Musa tidak tahu rumah dua orang gadis tersebut. Dikhawatirkan Nabi Musa nanti mungkin bisa saja timbul fitnah, atau bisa melihat hal-hal yang mungkin ketika ada angin seperti itu, yang seharusnya tidak boleh terlihat ya. Nah, itu salah satu adab yang dicontohkan oleh Nabi Musa. Ketika kita berjalan atau bersama dengan orang yang bukan mahram kita ya, itu kita harus bisa menjaga interaksi seperti itu ya. Atau juga berbicara adab di kisah Nabi Muhammad itu cukup banyak, di antaranya ketika Nabi Muhammad semasa hidupnya ya, di pasar itu ada orang tua renta yang buta, yang selalu mencaci maki Nabi Muhammad, yang selalu bilang Nabi Muhammad tukang sihir, membawa ajaran sesat, yang mana setiap harinya Nabi Muhammad suapin ya, Nabi Muhammad suapin. Ketika Nabi Muhammad menyuapi ya, orang tua buta tersebut selalu mencaci Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad diam saja ya. Ada salah satu sahabat bertanya kepada istri Nabi Muhammad, perbuatan apa lagi yang dilakukan Nabi Muhammad yang belum pernah saya lakukan? Lalu dibilang Nabi Muhammad pernah sering melakukan menyuapi orang tua buta yang ada di pasar, lalu disuapkan oleh salah satu sahabat Nabi,
dan pemuda buta tadi tahu, oh ini bukan orang yang biasanya. Memang kenapa? Karena yang biasanya itu dilembutkan dulu makanannya, disuapkannya dengan baik. Dia tahu ini bukan orang sebelumnya. Lalu dikatakan orang sebelumnya sudah meninggal. Sehingga ditanya siapa beliau? Beliau Nabi Muhammad SAW. Lalu dia kaget ketika itu juga menyatakan keislamannya. Yang awalnya mencaci maki Nabi Muhammad, tapi dengan adab yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Nabi Muhammad, akhirnya orang tersebut masuk Islam dengan adab tadi. Jadi adab ini sangat luar biasa. Ya, adab ini adalah salah satu strategi dakwah yang sangat optimal seperti itu ya. Adab atau berdakwah dengan hal, dengan perilaku, dengan kebiasaan kita sehari-hari seperti itu. Ya. Dan mungkin banyak lagi, mungkin yang terakhir cerita Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad pergi ke masjid ya, atau sedang berjalan di salah satu rumah orang non-muslim, selalu dilempari kotoran setiap harinya. Maka Nabi sudah menyusun strategi, jadi Nabi membawa pakaian ganti. Jadi udah siap nih ketika lewat dilempari kotoran, habis itu diganti, begitu setiap hari. Nah pada suatu waktu Nabi Muhammad lewat, kok gak ada yang lemparin ya, padahal Nabi Muhammad udah bawa baju ganti nih. Nabi Muhammad penasaran kenapa tidak dilempari lagi, ditanya kepada tetangganya, ternyata orang tersebut sakit. Dan Nabilah ternyata orang pertama kali yang menjenguknya. Ketika Nabi jenguk ya, orang tersebut kaget, mungkin dalam kondisi sakit dia takut. Nabi Muhammad ingin balas dendam kali ya, ketika orang itu sudah tidak berdaya lagi, saya mau diapain nih, seperti itu ya kira-kira. Ternyata tidak, Nabi Muhammad malah menjenguknya, menanyakan kabarnya. Ya kalau kita sekarang ini mungkin bawa bingkisan lah ya, dia atau bawa obat-obatan. Dan akhirnya dengan adab yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW seperti itu, orang tersebut juga memeluk agama Islam. Jadi memang adab itu bisa merubah segalanya. Seperti itu ya, sangat penting. Nah, saya dengar Bapak Ibu nih nyiapin pantun yang berkaitan dengan sebelum menutup nih. Iya. Ternyata tidak hanya pembawa acara yang menyiapkan pantun. Betul. Bintang tamu pun menyiapkan pantun satu persatu. Boleh langsung cus. Oke, siapa dulu nih pantunnya ya, Bu ya? Nyontek boleh, boleh. Siapa dulu nih? Saya dulu deh, Kak. Boleh. Kenapa? Dari Bu Nalika, pantun ini terus saya. Siap. Kan dari saya dulu. Iya. Langsung ya. Iya. Saya cakep-cakepin ya. Oke. Makan keripik, minum air hangat. Cakep. Adabnya baik, ilmunya bermanfaat. Masya Allah, amin. Amin. Saya lagi ya. Iya, Pak Doni lanjut. Masih momen Ramadan, masih ada kaitannya dengan Ramadan. Baik, jalan-jalan di sore hari. Cakep. Jangan lupa silaturahmi. Masya Allah. Ramadan sudah mau pergi. Oke. Okay. Yuk ibadahnya ditingkatkan lagi. Oke, okay, yang tercantik nih sekarang, datang tercantiknya apa nih? Pergi ke puncak jalannya naik. Cakep. Mampir ke warung untuk beli jamu. Cakep. Jadilah pribadi yang baik. Cakep. Dengan mengutamakan adab dalam menuntut ilmu. Cakep. Gak kaleng-kaleng pantunnya ya. Kalah kayaknya kita ada ini pantunnya. Ada isinya juga pantunnya ya. Insya Allah, baik. Baiklah kalau begitu ya, terima kasih Pak Noval, Pak Doni, dan Bu Nalika sudah menyempatkan waktu untuk menjadi bintang tamu di acara kali ini. Acara penutupan ya. Acara penutupan di Ramadan kita kali ini ya. Boleh Bapak Ibu silakan. Ya, terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Terima kasih semuanya sudah menonton. Sama-sama. Amin. Pasti, Bu. Pasti. Oke, pamit dulu. Iya, pamit. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Seru ya, Bu Magda? Iya, banyak ya. Ilmunya daging semua. Iya, daging semua. Sampai nyangkut di gigi nggak, Bu Magda? Nyangkut di hati. Oh, nyangkut di hati. Oke. Oke, okay, kita juga punya pantun nih. Betul, sebagai penutup acara kita hari betul. Ini yang terakhir, spesial, pantunnya juga ada ilmunya. Iya, lampu saya guru matematika, kita tambah-tambahin matematikanya. Betul, ya. Betul, okay, ya. Ibu cakep-cakepin ya. Oke. Okay. Oke, okay. Saya mulai. 2016 sama dengan 4. Tan 225 sama dengan 1.
Kunci agar selamat dunia dan akhirat. Cakep. Jadilah manusia yang beradab dan berilmu. Masya Allah. Baik, terima kasih semuanya. Saya Bu Presti dan saya Bu Makna selaku pembawa acara hari ini. Mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berlibur. Oke. Makasih banyak Bapak Ibu.